Kelaran yang lalu, Tesla telah mengejutkan publik tentang desain mobil barunya, yap, Tesla Truck. Diyakini mobil tersebut memiliki fitur yang canggih dan futuristik. Namun ternyata ada loh truk impian yang udah memiliki teknologi lebih canggih dari Tesla. Nah, oleh karena itu, kali ini aku akan kasih lihat 9 truk yang dapat mengalahkan kendaraan Tesla. Penasaran kan? Langsung aja deh ya. Number 1. Volvo Self-Driving. Kebanyakan dari kendaraan self-driving adalah mobil, namun ternyata ada loh mobil truk otonom. Yaps, Volvo membuat sebuah truk yang dapat secara otonom berkendara di area pabrik atau pelabuhan. Ditenagai dengan bahan bakar listrik agar dapat menghemat biaya. Truk ini ditempatkan di area seperti pelabuhan, pabrik, pusat logistik, atau area-area untuk mengangkut barang. Sayangnya, truk ini hanya digunakan di perjalanan jarak pendek saja. Number 2. T-Lock Truck. Ini dirancang khusus buat area off-road dan menavigasi muatan atau tidak pada jalan hutan. Kendaraan ini tidak menyediakan kursi pengemudi, namun jika diperlukan manual, kamu bisa kok ngeremot truk ini menggunakan teknologi teleskop yang dirancang oleh Phantom Auto dengan koneksi jaringan 4G. Dengan kurangnya kabin pengemudi, membuat T-Lock memiliki banyak ruang untuk memuat barang, sehingga biaya produksi dan pemeliharaan jadi lebih rendah dan pastinya lebih ekonomis. Number 3. Thor ET1. Truk ini merupakan truk listrik pertama di dunia. Digagas oleh perusahaan Sox dari Los Angeles, sebuah perusahaan yang bisa dibilang masih muda. Yang unik dari truk ini adalah jangkauan operasinya yang bisa naik 80 hingga 482 km dalam satu kali isi daya. Truk ini juga dapat memuat beban hingga 40 ton. Udah gitu tentu aja ramah lingkungan karena mesin yang digunakan menghemat 30% energi daripada mesin diesel biasa, dan juga mengurangi biaya pemeliharaan sebesar 60%. Kapasitas mesinnya berkisar antara 300 hingga 700 tenaga kuda. Number 4. Cruiser Ficus. Jika kamu amati lebih dekat, truk yang satu ini tidak memiliki kabin buat pengemudi. Dirancang oleh perusahaan asal Rusia, Lebedev Studio, yang dimana truk tersebut sangat ramping. Bahkan truk ini nggak memiliki pintu dan juga jendela buat pengemudi. Menggunakan sistem otonom serta dapat dikendalikan jarak jauh, sehingga mobil nggak perlu lagi pengemudi saat pengoperasiannya. Number 5. Tesla Semi Electric Truck. Kali ini Tesla membuat sebuah gebrakan besar dalam dunia otomotif. Mereka mengenalkan sebuah truk berat bertenaga listrik. Kendaraan ini memiliki kemampuan memindahkan kargo dengan sangat mulus. Semi-truk dapat menempuh jarak 805 km dengan muatan penuh, dan jika menggunakan baterai baru dapat berjalan sejauh 640 km. Dilengkapi dengan teknologi autopilot dan fitur keselamatan canggih lainnya, sehingga dapat membuat perusahaan menghemat biaya dalam akomodasi barang. Number 6. Mercedes Euro X.
minimalis bernama Mercedes Euro X ini merupakan rancangan dari Muyong Cho sebagai penghubung antara truk yang dioperasikan oleh manusia dan otonomi absolut. Perbedaan yang paling jelas terlihat pada bagian kabinnya, memiliki wajah runcing dan dapat memotong udara sehingga mengurangi hambatan dan jarak tempuh. Selain itu, Mercedes Euro memiliki ruang kabin yang sangat nyaman sehingga dapat memantau sistem serta menikmati perjalanan. Number 7. Kamaz. Sekilas Kamaz Vision terlihat seperti truk di film Transformer ya, dengan desain bodi berbentuk V yang mencontoh pendahulunya. Bentuk tersebut enggak semerta-merta dibuat loh. Desain tersebut dilakukan agar dapat meminimalkan hambatan angin dengan bagian kaca atas panorama yang apik dan membelokkan udara. Memiliki kabin aluminium yang dilengkapi hanya dengan kaca depan besar dan sunroof. Number 8. Bugatti Truk. Seperti yang kita tahu kalau Bugatti itu selalu menjadi merek yang dikenal dengan desain kemewahan serta label harga yang cukup fantastis. Meskipun begitu banyak kalangan tetap menyukai Bugatti, dari model modern sampai klasik seperti Chiron dan Veyron. Tapi kali ini Bugatti benar-benar memiliki konsep yang berbeda. Konsep ini sangat menarik perhatian pencinta otomotif karena perusahaan asal Prancis ini membuat sebuah truk bertenaga listrik. Menggunakan mesin turbo W16 quad turbo milik Chiron yang dapat menghasilkan 1479 tenaga kuda. Meskipun sebuah truk, tapi sensasinya mirip supercar ya. Number 9. Audi Truck. Konsep yang diperlihatkan oleh perusahaan Audi ini sangat menjanjikan. Truk Audi adalah nama proyek yang dirancang oleh dua desainer berbeda, yang dimana truk ini terlihat cukup futuristik. Truk Hyper ini sepenuhnya menggunakan sistem otonomi, di masa yang akan datang industri transportasi dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Nah itulah tadi deretan truk pesaing produk dari Tesla. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share juga ya. Tonton juga video kita yang lainnya. Oke, thank you guys. Bye-bye.